lagi-lagi maling. Kasus ini lagi-lagi menceritakan soal pencurian. Apa kerugian yang akan mereka terima? Maling, banyak cara-cara maling yang bisa mereka lakukan apapun caranya. Wow, kalau kamu hendak mencuri, mengambil barang tanpa sepengetahuan orang, dia melakukannya dengan melakukan ilmu hitam yang mengharuskan dia melakukan kejahatan mengambil barang itu dengan ilmu hitam. Syaratnya adalah dia harus telanjang bulldog. Kaos gue tajam juga ya. Nah, biarin deh. Tanggung. Mama pengen liburan lagi, Pak. Liburan kemana kamu? Iya, kita ke Paris gitu, Pak. Aduh, Papa tuh lagi gak ada uang. Maksudnya baru dapat tuh bulan depan. Gimana kalau kita ke Parisnya bulan depan aja? Kalau misalnya bulan depan kita... Oh, jangan suka colek-colek gitu, ah. Aku gak colek-colek kamu. Kan katanya nanti malam. Nanti malam aja, jangan di sini, ah. Iya dong. Ruang tamu takutin nanti. Kenapa, kenapa ya sih kamu? Gak tahu, kayak ada binatang. Binatang ya? Cicak. Iya. Cicak enggak ya? Ada cicak enggak ya? Tadi saya juga kayak berasa dicolek babi gitu. Enggak babi juga dong. Iya, iya. Ya udah, nanti kita. Ya udah, kalau gitu kita honeymoon ya. Honeymoon. Aduh, kok aku agak-agak buram ya? Kenapa kamu? Tadi kayak ada gini-giniin gitu. Aduh, aku juga pusing-pusing ada. Kesempatan lu ya. Lu malah kesempatan lu. Mentang-mentang gak kelihatan lu. Ya. Ya udah, nanti. Ya udah, bulan depan ya, bulan depan ya. Mama sabar aja dulu, oke? Iya dong, Pak. Papa tuh memang udah kangen banget kepengen. Loh. Ma, kok terbang sendiri? Hei. Kok bisa terbang sendiri? Ih, Papa bisa sulap ya. Jagoan deh. Sulap, gak tau. Loh. Enggak, aku gak sulap. Belajar dari mana? Aku gak sulap, sumpah. Ini ada yang aneh di rumah kita nih. Hah? Apa nih? Ada-ada aja. Aduh, takut. Aduh. Sakit. Maaf ya, Pak. Lu masih setan, lu takut. Gimana sih? Buat apa remote AC? Pak, oh, maaf ya, Pak. Ada yang aneh di rumah ini nih. Iya ya? Aku takut. Lihat, masa speaker kita bisa terbang sendiri? Papa sulap ya? Setan nih, pasti ada setan deh. Ini pasti ada setan di rumah kita nih. Takut. Tenang. Takut mau, Papa. Lo gak usah ikut. Takut deh, Pak. Aduh, bahaya. Main aku, Papa bisa sulap gimana sekarang. Gimana kalau kita ke kamar aja yuk? Ayo. Di sini bahaya nih. Salah. Oh, anakku. Papa. Siapa dia? Papanya aku. Aku adanya anak kita. Kok tuan dia daripada kamu? Aku kan emang lahir lebih dulu daripada mama. Dari mana kamu? Aku habis shopping, Pak. Belanja lagi. Kok gerah banget sih? Kamu tadi belanja apa? Kamu belanja apa? Kok disuruh nyolong rumah? Kagak ada yang berharga di rumah ini. Apa yang kamu colong macam begituan doang?
Laku juga di pasar rumput 5.000. Aku beli dompet baru. Ih lucu banget dompet. Pasti mahal ya ini ya? Mahal dong. Ih mama juga mau dong pak. Papa nih manjain anak terus. Kamu aja. Jangan dong pak. Saling pakai pakaian aja. Gak bisa dong. Mau juga mama. Aku beli dompet 2. Ih matching banget sama rok kamu. Iya kan. Kalau rok mama juga matching. Oh iya ya. Kok hilang? Kok hilang? Mana? Kayaknya ada. Gue dari tadi lu ya, lama-lama gue jadi ngeliat tuh. Kayaknya apa-apa meluk, apa-apa meluk lu. Kenapa takut? Ih mama mana tadi yang dompet hijau aku itu? Gak tau, mama gak lihat tadi baru beli kamu kan? Iya. Ini tadi belanjaan, jangan nyari-nyari yang bener dong. Asli kok gak ada, kok gak ada. Gak tadi dompetnya mana? Apa di mana sih? Wah, wah. Hah? Sekarang tasnya hilang loh. Kok bisa hilang? Eh, lu tuyul apa gembel? Jangan gila. Jangan ya kan? Semuanya diambil, semua diambil. Biar enak tuh, biar sopan dijualnya. Kayaknya banyak ngantuk deh. Belanjaan aku gak ada. Mayan ini mah, puluhan juta nih dapat ini. Sebel banget deh pak, bete. Mau belanja. Jangan milih-milih dong lo. Ya iyalah milih lah. Orang normal juga milih. Iya, kenapa pak? Anakku, papa ini kebelet deh. Bapak kebiasaan deh. Iya. Bapak suka pipis di sofa. Iya, mana lagi gak ada lagi. Kita kan gak punya toilet di rumah. Salah terima kayaknya gue. Gimana barang berharga toilet aja gak ada. Orang kayak. Ah, iyalah. Iya kan, kita tuh. Kamu mana sih belanjaannya? Kita tuh kelihatannya aja kayak kita tuh gak punya apa-apa. Iya. Kamu tau gak, barang-barang yang kamu beli itu semuanya palsu imitasi. Paling berapa? Paling berapa itu? Kalau ini kita memiliki palsu. Satu sama lain, imitasi. Pak. Betul sekali. Ini iya. Barang-barang kita semua ini. Palsu. Ini begitu sampai rumah, hancur dia. Yang penting kita selalu bersama. Selalu bersama. Panasan gak kamu? Aku kepanasan, Pak. Aku juga nih, Pak. Masa AC-nya, AC-nya barang-barang kita, AC-nya rusak lagi kali ya? Nyalain capek-capek nyuri barang kau. Panas ya? Laku. Tapi biasanya kalau AC ini dinyalain, oh iya belum dinyalain, langsung minus 2 AC-nya. Dingin banget ya. Emang AC kita kan AC-nya belinya di kutub. Kita belinya di kutub. Bikin peraturan baru loh. Orang AC minus 18. Aku nyalain kipas angin dulu deh, panas deh. Kipas angin dulu aja. Ah, udah nyala nih. Nyala tuh. Aduh enak ya, segar. Seger banget ya. Masih panas, Pak. Nyalain AC dong. Ya udah, tapi minus 2 kali ya. Tahu enggak kamu? Bapak boleh kasih tahu sekarang. Ya. Barang-barang yang ada di rumah kita ini ketika dalam waktu 5 menit disentuh, dia akan meledak. Makanya aku yang tadi. Ya, enggak gitu. Makanya. Makanya enggak gitu. Enggak ada gitu, Kak. Enggak ada gitu. Iya. Aku tahu. Jadi anti maling ya, anti maling ya, aku tahu. Aku tahu, apalagi yang barang sebenarnya aku juga pengen jujur sama papa. Apa kamu? Tadi barang-barang belanjaan aku, kalau ada yang ngambil, kalau di aku enggak apa-apa, tapi kalau orang lain yang ngambil, itu dia langsung buduk, Pak. Oh. Iya. Wah, iya. Awalnya pasti garuk-garuk, segala macam. Iya. Dia memang suka kayak gitu sih, tapi ya enggak apa-apalah. Kalau emang harus hilang. Ada lagi. Tadi gak ada kok, ada lagi. Iya. Aku nyalain nasinya gak apa-apa, minus 2 lah ya. Panas. Ayo nyalain lagi sayang. Nih. Dingin banget, enaknya. Seger banget. Ya. Ah, enak. Asik seger. Seger nih. Dingin. Pakai selimut kali ya. Seger banget nih. Seger banget nih. Ya, dingin kita seger. Dingin. Pakai. Biar gak kedinginan. Iya. Anakku, istriku. Ya Allah dingin banget. Iya. Anakku, istriku. Iya. Papa ingin mengumumkan sesuatu. Kita liburannya kapan? Kita sekarang liburan. Asik. Ya.
Jadi kita liburan. Papa udah beli tiket pesawat. Asik, Papa. Kita mau ke Bali. Om, ceritanya kalau udah pakai baju kelihatan, Om. Ya. Jadi ini sekarang udah jam berapa? Oh, udah harus berangkat. Banget sekarang. Dan surprise-nya adalah ketika kita berangkat dalam waktu 10 menit rumah ini akan meledak.